Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mendapatkan Bitcoin secara gratis ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk saldo di balance saya itu sekitar 1410 koin ya. Dan di sini jika dikonversikan ke Bitcoin yaitu 37 satoshi BTC ya. Di sini ada pilihan yang lain. Di sini kita coba pilih ke LTC. Nah, kalau ke LTC kita bisa mendapatkan 12.621 satoshi Litecoin ya. Kemudian jika ke TRX kita bisa mendapatkan 0,2 TRX ya. Jadi cukup legit sekali untuk website-nya ini. Kemudian di sini juga ada Solana. Untuk Solana itu sekitar 1463 satoshi Solana ya. Kemudian di sini ada Shiba juga ya. Nah, untuk Shiba kita bisa mendapatkan 642 Shiba ya. Bukan satoshi lagi tapi Shiba. Nah, di sini untuk website-nya sendiri adalah vpouchot.com. Di sini untuk mendapatkannya teman-teman bisa cek di bagian daily bonus. Daily bonus ini kita bisa mendapatkan bonus sekitar 12 jaman ya, nanti di reset secara otomatis. Di sini saya sudah klaim, jadi di sini waktunya berjalan. Kemudian di sini juga ada challenge. Kalau challenge itu kayak penghargaan ya, segmen ya. Nah, di sini sudah bisa mendapatkan penghargaan. Di sini kita bisa klaim karena saya sudah menyelesaikan 10 PTC atau pay to click ya. Saya sudah menyelesaikannya, di sini sudah kosong. Kita coba klik. Nah, di sini untuk saldo BTC saya sudah bertambah menjadi 40 satoshi Bitcoin. Di sini kita coba klik lagi karena saya sudah menyelesaikan 4 short link. Kita coba klaim lagi. Nah, di sini maka saldo BTC saya bertambah lagi yang menjadi 45 satoshi Bitcoin. Kemudian di sini juga ada menu voucher. Menu voucher kita bisa mengklaimnya sekitar 3 menit ya. Dalam waktu 3 menit kita bisa mengklaim sebanyak 45 koin. Nah, di sini kita coba klaim saja. Kita coba. Nah, di sini ada iklan, kita coba terlebih dahulu. Kita tunggu dulu. Jika sudah, di sini kita coba klaim kembali ya, klaim ulang. Kita klik. Jika sudah, di sini kita klik verify. Kita cari gambar yang beda ya, yang beda. Jika sudah, klik verify. Nah, di sini maka bertambah lagi ya, menjadi 41 koin. Kemudian cara yang lain kita bisa menyelesaikan short link ya. Untuk short link sendiri itu sangat mudah ya untuk menyelesaikannya. Di sini ada satu short link yang belum saya selesaikan. Di sini kita coba selesaikan saja ya. Kita klik claim. Oke, di sini sedang menuju ke halaman short linknya ya. Jika sudah, teman-teman klik hard code to continue. Kemudian di sini kita klik di bagian recaptcha-nya ya. Kita selesaikan. Kita selesaikan terlebih dahulu. Jika sudah, di sini kita klik hard continue. Nah, kita tinggal tunggu saja sampai waktunya selesai. Jika sudah, kita langsung saja get link. Oke, di sini untuk saldo BTC saya sudah menjadi 49 satoshi Bitcoin ya. Nah, di sini saya akan mengklaimnya atau me-withdraw-nya ke PouchetPay ya. Saya akan mengklaimnya sebanyak 49 satoshi Bitcoin. Nah, di sini untuk minimum withdraw-nya itu sekitar 100 koin ya. Di sini saya sudah melebihi yaitu 1855 koin. Kita langsung klik di bagian BTC-nya. Kemudian teman-teman isi alamatnya. Untuk alamatnya teman-teman bisa masuk ke PouchetPay. Teman-teman jika belum punya PouchetPay, teman-teman bisa daftar menggunakan link di atas sini ya, PouchetPay.io. Nah, ini untuk saldo BTC saya itu sekitar 17 satoshi Bitcoin. Kemudian kita klik di bagian deposit. Kita cari alamat dari Bitcoin kita di PouchetPay. Kita klik, kita copy. Jika sudah, di sini kita langsung saja salin ke vchat.com ya. Teman-teman tinggal salin saja di sini. Teman-teman salin, tempel. Oke, jika sudah, di sini pilih di bagian Bitcoin-nya. Kemudian jika sudah, langsung klik withdraw. Nah, di sini 49 satoshi Bitcoin sudah dikirim ke akun PouchetPay kita. Nah, di sini kita coba cek ya apakah sudah masuk. Caranya di sini kita refresh terlebih dahulu. Jadi teman juga bisa menggunakan di handphone ya, di handphone juga bisa.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sudah bertambah ya, yaitu menjadi 65 satoshi Bitcoin. Scroll ke bawah, di sini sudah masuk ya. Dari vpouchet.com sudah masuk 48 satoshi. Jadi ini dia untuk websitenya ya, sangat legit sekali, sangat mudah untuk penyelesaian tugasnya. Teman-teman bisa garap ya, teman-teman tertarik. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.